Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi hadir atau dapat terus serta. Kita dapat bertemu lagi untuk kita bersama-sama berkumpul bagi sesi tazkirah siri yang ke-83 Anjuran Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses dan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Saya Encik Adrin dari Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses bertindak sebagai moderator pada majlis pagi ini. Jadi bagi memberkati atau sebelum kita memulakan majlis ini, marilah kita sama-sama untuk membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan bersama-sama kita pada pagi ini yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Masli Irwan Rosli, selaku pengerusi Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, yang berusaha Encik Muhammad Najib Adun, Ketua Pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, yang dimulakan penceramah jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad Hai Sujud, yang dihormati Barisan Pengurusan Tertinggi Fakulti, yang dikasihi kaki tangan akademik, kaki tangan pengurusan dan profesional, kaki tangan pelaksana serta para hadirin sekalian. Majlis juga turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Hair di atas kesediaan beliau untuk melapangkan masa bagi berkongsi ilmu dengan kita dan diharap para hadirin dapat bersama-sama setia mendengar dan mengambil ilmu yang bermanfaat sehingga ke akhir sesi ini. Jadi sebelum tazkirah bermula, saya ingin menjemput Profesor Madya Dr. Masli selaku pengerusi jabatan untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Encik Azrin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke sesi tazkirah FKAB yang ke siri 83 dah. Ya, siri 83. Saya ucapkan kepada barisan pengurusan FKAB, semua kaki tangan akademik dan pelaksana FKAB, ada pelajar saya sini, para pelajar dan juga ada tetamu dari luar FKAB, ya. Saya ucapkan selamat datang ke sesi tazkirah kita yang ke-83. Saya mewakili Dekan FKAB Profesor Engineer Dr. Syuhaimi Abdul Rahman dan pengurusan FKAB mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ustaz, Ustaz Muhammad Khair Sujud, pegawai pendidikan pengajian tinggi daripada Genius, Pusat Genius LIS Pintar Negara UKM, yang merupakan penceramah jemputan untuk sesi tazkirah pagi ini. Ustaz sihat, Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik. Ustaz dekat Genius ke atau kita panggil Genius ke? Kita panggil Pintar. Dekat Genius, saya dekat Genius. Pusat Genius. Ya. Ustaz di Pusat Genius ke di masih atau di kediaman lagi? Pergi ni. Di Pusat Genius sekarang. Okey. Tadi saya sempat berbual dengan Ustaz. Ustaz masih bujang lagi, available lagi. Ya. Muda lagi Ustaz. Ya. Untuk makluman Ustaz dan para jemputan, kita punya sesi tazkirah ni merupakan rutin mingguan fakulti kita buat setiap Jumaat pagi. Kita selain kita berkongsi ilmu berkenaan keagamaan macam pagi ni rasanya lebih pada keagamaan lah, tapi kita juga berkongsi berkenaan kekeluargaan, kesihatan dan sebagainya lah. Kita jadikan sesi ni sebagai satu platform untuk kita, selain pada kita share berfungsi ilmu, kita juga macam jadikan dia sebagai platform untuk kita nilai aktiviti kebersamaan antara kaki tangan FKAB lah.
kita, at least kita kenal lah moderator Encik Azrin, saya dan sebagainya kan, daripada jabatan lain. Kita ucapkan terima kasihlah kepada mantan dekan kita, Profesor Datuk Engineer Dr. Wan Hamidun Wan Badarul Zaman. Beliaulah yang memulakan idea tazkirah ni, dan alhamdulillah kita teruskan sehingga hari inilah. Semoga sesi perkongsian ini mendapat manfaat kepada semualah pagi ini. Jadi kalau kita lihat tajuk tazkirah kali ini, keindahan kalamullah ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang unik. Kalamullah ni Al-Quran lah Ustaz kan? Kalamullah ni. Okay. Jadi itulah kita menarik tajuk ni, kita harap memang sentiasa relevan lah terhadap kita sebagai seorang Muslim. Jadi kita harap perkongsian kali ini mungkin Ustaz boleh share bagaimana kita nak apa tu, nak tambahkan kecintaan, cinta kita kepada Al-Quran kan, untuk kita apply terhadap diri kita, anak-anak kita, dan juga mungkin ada betul untuk kita kita terapkan dalam kita sebagai pendidik ni kan, kaki tangan akademik dan pelaksana ni sebagai pendidik ni, mungkin ada tips kita boleh buat secara tak langsung kita apply kepada pelajar kita lah, pada mentee ke kan, nak apply dalam kursus tu, tengok pada kursus juga kan. Kalau kursus etika tu mungkin boleh terapkan lah kan, tapi kalau kursus kejuruteraan ni saya tak pasti, saya pun tak ada idea. Kalau Ustaz ada idea boleh share lah, macam mana kita nak terapkan sikit sebanyak secara tak langsung keindahan Al-Quran, kehebatan Al-Quran ni kepada para pelajar kita lah. Tapi dalam kepada menti boleh lah kan, kita jumpa menti paling kurang sekali setiap semester tu, kita selit-selit lah kan kehebatan Al-Quran selain pada kita ni lah, mengaji dan sebagainya. Melahirkan generasi, kita pun tahu generasi sekarang generasi yang banyak cabaran lah kan, ada influencer dia macam-macam kat luar tu kan. Jadi mungkin untuk anak-anak kita khususnya lah, kalau kita ada dapat tips pada Ustaz macam mana kita nak didik anak-anak kita supaya cinta Al-Quran jadi benteng daripada pengaruh inilah, kita pun tak boleh nak halau pengaruh kat luar tu. Jadi itu saja sesi aluan saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menjadi penceramah di petang kita kali ini. Saya doakan semoga kita semualah mendapat manfaat daripada sesi perkongsian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum majlis diserahkan kepada penceramah, kita berkenalan sedikit mengenai latar belakang beliau. Beliau yang berasal dari Batu Pahat, Johor, mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Layang-Layang di Simpang Renggam, kemudian di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor di Keluang, serta di Sekolah Menengah Tinggi Arab di Johor Bahru. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke UKM ini di dalam pengajian Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam di Fakulti Pengajian Islam dalam bidang Usuluddin dan Falsafah. Sekarang ini beliau merupakan tenaga pengajar untuk subjek agama dan sedang berkhidmat di Pusat Jenis Pintar Negara yang berjawatan sebagai pegawai pendidikan pengajian tinggi. Jadi itu merupakan info ringkas mengenai beliau, dan tanpa berlengah masa saya ingin menyebut Ustaz Khair untuk memberikan perkongsian dan kupasan daripada tazkirah yang bertajuk Keindahan Kalamullah ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang unik. Semoga kita bersama-sama dapat sesuatu apa yang disampaikan oleh beliau pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya sebutkan sahabat saya Encik Wiju Azrin yang menjadi satu moderator pada pagi ini, yang saya hormati Kekanda Profesor Madya Dr. Masli Iwan Rosli selaku pengerusi Jabatan Kecintaan Kimia dan Proses, Encik Muhammad Najib Adun Fakulti Kecintaan dan Alam Bina, para pensyarah warga FKAB yang saya muliakan,
teman-teman muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan sama kita dapat syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan peluang pada pagi ini dapat kita bersua, dan insya-Allah saya dengan penuh rasa tawaduk sekadar untuk berkongsi ilmu untuk kita manfaatkan secara bersama insya-Allah. Jadi saya akan bentangkan dalam bentuk slide atau saya akan terangkanlah beberapa apa-apa input yang boleh kita sama-sama manfaatkan insya-Allah. Okey, Cik Azin, boleh nampak slide? Okey. Saya nampak. Okey, baik. Jadi insya-Allah topik kita pada pagi ini ialah keindahan kalamullah ke arah melahirkan jati Al-Quran yang unik. Dalam kesibukan dunia menjang transformasi, masa sosial melanda seiring pembangunan semasa. Agama semakin dirupakan akhlak sekadar hiasan. Manakala insan kamil terus bagigawan. Mudah-mudahan nasi Al-Quran dapat dilahirkan. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, topik kita pagi ini keindahan kalamullah ke arah melahirkan nasi Al-Quran yang unik. Jadi istilah Al-Quran yang unik bukan saya yang cipta, tapi saya mengambil pedoman dan semangat daripada tokoh Islam silam iaitu almarhum Ustaz Kutub. Nasi Al-Quran yang unik ialah nasi Al-Quran yang unik merupakan suatu gambaran yang diungkap oleh almarhum Ustaz Kutub di mana masyarakat Nasi Al-Quran ini merupakan satu gambaran yang diungkap oleh almarhum Syekh Kutub di mana masyarakat diasuh dan dididik dengan perkhayatan Al-Quran. Inilah rahsia kegemilangan yang si awal sahabat yang menjadikan Al-Quran bukan sekadar dibaca tetapi diamalkan kandungan Al-Quran dalam segenap aspek kehidupan. Al-Quran dijadikan pedoman penting dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Pedoman Al-Quran yang dibawakan menjadikan masyarakat mengamalkan Islam dengan sebaiknya biarpun dengan cabaran dan dugaan mendatang. Jadi tuan-tuan puan yang kata Allah Subhanahu wa taala, ini suatu gambaran bagaimana jasi Al-Quran unik yang digambarkan pada jasi awal. Jadi kalau kita lihat pada zaman Syekh Kutub ini antara tokoh pemikir dan juga jasi Al-Quran dahulu. Di mana kalau kita melihat latar belakang Syekh Kutub ini seorang pemikir Islam yang menulis tafsir itu dalam penjara. Di mana bagaimana jasi awal dulu dia menggambarkan kalau sahabat-sahabat zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in, Al-Quran ini bukan setakat mereka baca, tapi Al-Quran dapat membentuk kehidupan yang hebat dalam masa zaman itu. Jadi itu sebagai mukadimah untuk pagi ini latar belakang kenapa saya memilih jasi Al-Quran yang unik. Itu sebagai satu jemaah inspirasi daripada tokoh Islam almarhum Syekh Kutub. Kemudian kita pergi kepada melihat tentang fakta-fakta menarik berkaitan dengan Al-Quran. Ini saya ingat ini sekarang pengetahuan asas yang sebenarnya banyak pandangan saya, tapi saya ambil pandangan yang agak masyhur untuk kita boleh selami dan juga menambahkan kefahaman kita. Al-Quran itu mengandungi 320,015 huruf, membentuk 77,439 patah perkataan, melengkapkan 6,236 ayat, menjadikan 114 surah dan melengkapkan 30 juzuk Al-Quran. Itu fakta asas berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita lihat kepada fakta menarik dan juga bacaan-bacaan unik dalam Al-Quran. Saya memilih beberapa ayat yang saya fikir Al-Quran tu betapa dikatakan mujizat, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia bukan setakat suatu lafaz ataupun satu perkataan. Tetapi kalau kita lihat dia bagaimana mujizat Al-Quran ni, kalau kita tak boleh cakap bahasa Arab pun, kalau tak boleh baca Arab pun, tapi kita boleh baca Al-Quran. Itu keistimewaan dia. Dan bila kita lihat pada pembentukan ayat tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia bukan setakat Tuhan atur tu hanya sekadar tersedia Al-Quran tu. Tapi kalau kita telusuri satu persatu, ada kaedah tertentu yang bagi kita wow, luar biasa.
Jadi kalau kita lihat pada kita baca Al-Quran biasa, tetapi ada beberapa ayat yang dianggap unik dan ganjil dalam Al-Quran. Ini saya buat beberapa contoh yang pada saya berbetulan kita pun bakal nak masuk Ramadan. Jadi alang-alang kita membaca nak menghatamkan Al-Quran tu, jadi kita bolehlah memperbaiki bacaan. Bagi saya ada beberapa bacaan unik yang boleh kita perbaiki. Okey, pertama kita lihat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Ini kita namakan bacaan ibdal. Kita lihat dah bertengok satu persatu kat mana perbezaan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh am lahum syirkun Okey, lepas tu kita lihat pada kalimah I dekat sini. Kalau kita lihat pada bacaan biasa, kita akan baca I, A ataupun O kat situ kan. Bukan baca I atau A lah. Tapi kat sini, bacaan yang ganjil. Dipanggil bacaannya Ituni. Ini satu-satunya bacaan dalam Al-Quran dibaca Ituni. Kita tak baca A, tak baca I. Itu keunikan pertamalah. Ataupun dinamakan sebagai bacaan ibdal. Okey, kemudian kita terusi pula surah Hud ayat 41. Faqala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Okey, kita tidak pada kalimah kat sini yang ada diamond ni. Mungkin kalau kita bacaan biasa mungkin kita baca majra ataupun majri. Tapi kat sini bacaan adalah majreha. Ini pun satu keunikan dan satu kehebatan mujizat Al-Quran. Kemudian kita terusui ayat seterusnya. Pada surah Fussilat ayat 44. Okey. Saya akan tunjuk kat mana ada sedikit perbezaan bacaan tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. Okey, kita lihat pada perkataan ni. Bacaan biasa kita baca a'. Tapi kat sini kita baca tashil ataupun kita lencunglah sikit. A'jamiyu wa arabi. Kita tak baca a', tapi baca a'jamiyu wa arabi. Kita lencungkan sikit. Ini pun salah satu pilihan, satu-satunya dalam Al-Quran. Kemudian kita lihat surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Kat sini. Kalau kita baca biasa manna, tapi kat sini kita bacaan ismam ataupun kita muncungkan sikit mulut. Kita masuk ta'manna. Manna. Kita dengung bila kita muncungkan. Ini pun bacaan unik juga dalam Al-Quran. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik. Kemudian kita terus seterusnya. Okey, surah Syura ayat 1 dan 2. Okey, ayat pertama Hamim. Okey, itu biasa. Tapi pada ayat kedua ni mungkin ada yang terlepas pandang. Ada yang baca Ain Sin Qaf. Dia macam betul tapi tak tepat. Baca sebenarnya lah kita kena rungkaikan satu persatu. Ain Ya Nun. Sin Ya Nun. Qaf Alif Fa. So apa kita dah pecahkan nun bertemu sin, hukumnya ialah ikhfa. Kemudian sin nun bertemu dengan qaf, hukumnya pun ikhfa. Jadi kita perlu dengungkan. Jadi bacaan tepat ialah ain sin qaf. Kita panjangkan 6 harakat, dengungkan, kemudian sambung ayat seterusnya. Kat situ ada
perhatian yang perlu kita kumpulkan. Maksudnya kita tak baca ain, sin, qaf macam biasa bukan? Tapi dia perlu kita ceraikan. Ain, sin, qaf. Ha, begitu. Okey, kita lihat surah Maryam ayat 1. Ha, kita tengok eh. Kaf ha ya ain sod. Okey, kenapa sod tu bunyi de? Sebab kita kena ceraikan juga ain ya nun. Nun bertemu sod tu ikhfa hakiki. Jadi kita perlu dengungkan dua harakat. Ain sod. Ha, sod alif dan. InsyaAllah setakat ni boleh dapat dah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, hari itu macam mana kita nak bagi perhatian bacaan yang sebenar. Okey, kita lihat kepada ayat. Surah Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum wa la tanhizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Okey, kita garis bawahi pada ayat bi'sal ni. Ha, kalau kita lihat pada bacaan biasa, mesti kita akan baca bi'sal ismu ataupun bi'sal ismu. Tapi kat sini bacaan adalah bi'salismu. Ha, mana nakal ni kita dengan digantikan. Kita tak baca bi'sal ismu, tapi kita baca bi'salismu fusuku ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Okey, kat situ ada sedikit perbezaan macam big stylismu. Baik. Kemudian kita teruskan kepada surah Sad ayat 1 hingga 3. Sad. Ha, macam tadi, Sad alif dal lah perkataan dia. So kita kena panjang nama harakat, kemudian kita kena kol-kolahkan dia. Kemudian وَالْقُرْآنِ ذِكْرٍ. Okey, kat lihat kita tengok pada zikr tadi. Kalau kita baca biasa, kita akan baca zikr. Tapi kita sepatutnya kena sempurnakan hak ra ni. Jadi macam mana sebutannya? Zizikr. Zizikr. Ha, ra tu kena bunyikan. Ha, kat situ kita lihat betapa indah susunan Al-Quran tu. Ha, mana kalau setiap huruf tu, dia perlu diberikan hak dan perhatian. Okey. Kemudian kita pergi kepada surah Jumu'ah ayat 11. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Okey, kat sini kalau kita tak perasan ataupun kita tak belajar, kita akan baca aulah waw. Tapi bacaan sebenar ialah aulah wanim. Ha, ada dua tanda ni bertemu dengan alif nun ni, aulah wanim. Ha, itu bacaan yang sebenar. Baik, tuan-tuan puan dan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagaimana kita melihat bagaimana fakta asas dan juga beberapa keunikan dalam bacaan Al-Quran. Jadi pada part seterusnya kita akan fokus Al-Quran yang kita baca setiap hari ni, macam mana kita nak jadikan Al-Quran itu ada suatu satu jalinan ataupun satu kesepahaman yang boleh kita baca tu kita rasa kesedaran Al-Quran tu berlaku. Dengan maksud kalau kita baca Al-Quran biasa tu kan kita baca teryakin dapat pahala, betul. Tapi bagaimana bermula pada saat ini kita nak cuba mengubah persepsi. Membaca Al-Quran itu kita betul-betul bagaikan sahabat. Ha, kita ada interaksi, kita cuba faham. Jadi saya cuba formulakan pintas indah bersama Al-Quran dengan formula 5T. Ha, jadi kalau tuan-tuan perempuan dengar kat mana-mana mungkin ada pelbagai formula. Tapi ini yang saya ceritakan bagaimana satu kaedah cadangan. Bagaimana untuk kita pintas indah dengan Al-Quran dengan formula 5T. Okey, pertama adalah tilawah. Ha, tilawah ni yang selalu kita amalkan. Tetapi kena ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tertil. Maknanya hak Al-Quran tu bukan setakat kita baca tu hanya setakat untuk dapat pahala, tapi ada adab dia dengan tajwidnya, tertilnya. Ha, sebab itu je kalau kita masih merangkak-rangkak tak ada masalah, itu pun dapat faedah dan ganjaran.
Tetapi ada yang masuk tilawah ialah tuan-tuan sekalian, macam kita mencermati setiap hukum-hukum tajwid yang asas. Contohnya izhar, ifa, idgham. Sebab apa saya sebut kita perlu perhati satu persatu. Kalau kita tersilap tambah satu huruf pun, terpilih satu huruf pun, dia akan mengubah makna. Contoh kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita tambah alif kat belakang, Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allah yang berdendang. Ha, nampak berdendangan. Kan dah beza dia punya maksud. Ha, sebab tu kita perlu cermat di segi tilawah tu. Kemudian tadabbur. Ha, ini mungkin antara saya nak fokuskan pada topik pagi ini. Tadabbur ini antara suatu kaedah yang perlu kita popular dan perlu kita amalkan. Apa maksud tadabbur tu? Kita baca Al-Quran tu, kita lihat terjemahan. Kemudian kita runtaikan dengan apa maksud di sebalik ayat tu. Ha, maknanya ada perenungan pada baca Al-Quran tu. Memang selalu kalau saya lihat, mungkin ada yang kata, oh kami tak faham bahasa Arab. Tak ada masalah. Sebenarnya tadabbur ini, kita dibantu oleh jenis Al-Quran yang pelbagai. Maksudnya apa ya? Sekarang ada macam-macam versi Al-Quran. Sebenarnya dia sangat membantu. Maknanya kalau sebelum ini kita baca, sekadar baca, tu lepas ni kita bertingkatkan sikit. Kita baca tu, lihat terjemahan. Baca, lihat terjemahan. Kemudian apabila lihat terjemahan tu, kita fikir, kenapa ayat ini sebut begini? Itu perenungan Al-Quran tu berlaku. Okey, kemudian formula ketiga ialah tahfiz. Okey, tahfiz adalah penghafalan. Ini bukanlah maksud saya kita nak perlu kerja 30 juzuk. Tapi kita kena lazimi sekurang-kurangnya antara 30 juzuk ni kita target nak hafal beberapa surah yang boleh kita hafal. Sekurang-kurangnya tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada kesaksian bahawa kita telah menghafal beberapa ayat. Nah, sebab tu proses penghafalan ni satu proses yang perlu kita cuba disiplinkan. Kita target sebulan ni apa surah apa, apa surah apa. Mungkin boleh mulakan dengan surah-surah pendek yang bagian juz amal wa duha ke belakang ataupun start dengan naba. Kemudian kita boleh pergi pada surah-surah pilihan, surah Yasin, surah Sajdah. Kemudian kita pergi kepada surah-surah yang lain. Tapi kalau kita kata penghafalan ni, ada perlu juga kepada pengulangan. Okey, kemudian apa kita dah tilawah, tadabbur, tahfiz, kemudian kalau saya masuk elemen keempat yang ni tarannum. Okey, mungkin orang kata tarannum ni perlukan suara yang sedap dan sebagainya, dia tak semestinya, tapi kita niat untuk tarannum ni kita baca Quran tu nak feeling. Sebab tu saya ada pengalaman mengajar kanak-kanak dan juga beberapa orang dewasa apabila kita share pasal tarannum ni. Ada tak semesti kita nak suara kita sedap, tapi kalau kita tanya dari segi testimoni mereka, apa yang mereka dapat selepas baca tarannum? Mereka merasakan bahawa baca Quran tu rasa semangat. Dia rasa macam fonoknya. Maknanya bukanlah kita niat nak baca tarannum, nak masuk tilawah ataupun pertandingan, tapi kita lebih kepada apabila saya baca Quran ni, saya nak lebih feeling. Terutama kalau waktu-waktu terawih, waktu kita rasa nak bangun pagi tu baca Quran, nak lazimi, nak khatam Al-Quran. Biarlah kita khatam tu, kita cuba nikmati bacaan dengan suara yang indah. Malah Rasulullah SAW juga dia ada bersabda, zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah baca Quran tu dengan suara kamu yang indah. Maksudnya apa? Kalau kita baca Quran tu, tuan-tuan sekalian, kita cuba untuk mengindahkan, mencantikkan suara. Untuk pengetahuan, ini mungkin maklumat tambahan yang untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian. Dalam tarannum ni ada dua kaedah. Satu mujawad, yang kedua murattal. Maka kalau mujawad ni baca macam qori'ah dalam tilawah tu lah. Tapi saya lebih suka kalau saya pergi mana-mana, saya akan kosti macam mana kita baca murattal. So baca murattal ni bacaan yang biasa imam baca ataupun bacaan dalam hafazan. Murattal ni bacaannya laju tapi bacaan cermat. Saya cuba buat beberapa contoh yang saya ingat. Sebenarnya kalau tuan-tuan sekalian baca, sebenarnya kadang-kadang kita dah bertaranum sebenarnya. Tapi cuma kita tak tahu je kita tu taranum apa yang kita baca. Tapi kalau kita belajar sedikit, kita kata, oh, rupanya selama saya bawa ini taranum bayati. Rupanya ini taranum hijaz. Tapi kita anggaplah niat macam taranum ni untuk kita mencantikkan bacaan dalam Al-Quran. Saya buat contoh ya. Okey, biasa taranum ni ada 7 taranum. Tapi ikutlah kepada kesesuaian. Tapi saya nak share untuk pagi ni, saya nak buat contoh macam mana taranum murattal yang mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar imam baca. Yang sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh praktiskan dalam kehidupan. Saya buat contoh. Contoh kalau kita taranum bayati. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu biasalah. Kemudian kalau kita buat nada hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nada nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kepelbagaian nada. Dia ada 7 jenis semuanya. Tapi saya rasa tuan-tuan perempuan dah bolehlah kita cubalah berdajinak untuk kita memahami dengan niat supaya apa kita baca tu kita boleh mengindahkan lagi bacaan. Okey, kemudian jadi kita dah pergi tilawah, tadabbur, tahfiz, taranum dan yang terakhir saya formulakan sebagai ta'assur. Ta'assur ni bermaksud terkesan dengan bacaan. Sebab tu apabila kita dah baca, kita dah renung, kita dah hafal, kita dah cuba lagukan bacaan tu, tapi benda yang mungkin yang satu tahap yang mencabar untuk kita capai ialah terkesan dengan Al-Quran. Maksud terkesan dengan Al-Quran ni apa? Macam kalau kita baca ayat tu, kita membayangkan, rupanya Al-Quran tu ditujukan kepada diri kita. Rupanya jangan lagi kelompok-kelompok begini. Maksudnya kita interaksi dengan Al-Quran tu. Nanti saya akan beri contoh bagaimana para sahabat atau orang terdahulu mereka ta'assur ataupun terkesan dengan Al-Quran. Okay. Kemudian kita pergi kepada praktikal ya. Bagaimana kisah-kisah inspirasi dalam Al-Quran. Okay, ini secara umum, dia banyak tapi saya nak ambil 3 contoh surah ni dan kita akan nampak macam mana keadaan tak dabur ataupun terkesan dengan Al-Quran itu berlaku. Pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dan kaitan dengan ayat terakhir. Kemudian surah At-Taubah ayat 41 dan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga akhir. Kita terus kepada praktikal. Saya tengok satu contoh. Ini surah Al-Alaq. Yang kita selalu kita maklum dan selalu kita baca, Al-Alaq adalah wahyu pertama. Ini mengingat kita kepada peristiwa bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tengok ini saya nak tunjuk praktikal macam mana kita cuba interaksi dengan Quran dengan kaedah tadabbur. Okey. Ayat ini dimulakan dengan kalimah Iqra. Bacalah. So bacalah mana seruan wajib untuk membaca. Dan para ulama membahaskan membaca tu bukan sekadar Iqra baca tapi dia merenung, buat kajian, tingkatkan kefahaman. Maknanya Iqra tu melambangkan ilmu tu bermula dengan pembacaan. Itu pun dah cantik kan, macam wahyu tu mula dengan budaya ilmu tu dimulakan dengan pembacaan Iqra. Tetapi lebih menarik, Tuhan sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan setakat baca, bukan setakat belajar, tapi kita relate dengan ketuhanan, dengan nama Tuhan. Mana segala apa yang kita belajar ni, tak kira apa juga bidang yang kita ceburi, tapi mesti kaitkan dengan nama Tuhan. Okey, kemudian ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Okey, kita lihat ya. Ayat 1 2 3 4 5. Ada pengulangan kalimat Iqra yang pertama, Iqra ulang pada ayat ketiga. Ini kita buat rundingan. Kenapa Iqra tu berulang 2 kali? Rupa-rupanya pembacaan atau ilmu ni lah benda yang berterusan, benda yang perlu diulang-ulang. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Maknanya dengan qalam. Qalam ni perlembagaan macam pen. Maksudnya ilmu tu diikat dengan penulisan. Okey, kemudian yang lebih menarik ya, kita buat kaedah tadabbur ni, kita lihat ayat pertama dan ayat terakhir. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita menuntut ilmu. Asas ilmu itu kepada pembacaan. Dan bila kita membaca, kita teruka ilmu, maka lahirlah ilmuwan. Lahirlah orang-orang yang pandai. Lahirlah para penuntut ilmu yang cemerlang. Tapi menariknya tuan-tuan sekalian, ayat akhir tu di ayat akhir apa bunyi? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tengoknya perkaitan ayat pertama dan ayat terakhir. Ilmu itu kita dah dapat jadi orang cemerlang, jadi orang yang hebat, jadi ilmuwan dan sebagainya. Tapi Tuhan kata kalau kamu dah jadi ilmuwan, jadi orang yang hebat dalam pelajaran dan sebagainya, Tuhan nak ingatkan pada akhir ayat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa juga keadaan kamu sekalipun, di akhirnya kamu perlu wasjud waqtarib. Kamu perlu sujud dan dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya menjadi orang yang tawaduk? Maksudnya asas ilmu itu kita mendapat ilmu dan sebagainya, Tuhan akhiri dengan kalimah wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik kan dia punya macam mana susunan Al-Quran tu? Ini proses tadabbur sedang berlaku. Ini contoh surah Al-Alaq.
Kita lihat contoh surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, surah At-Taubah ayat 41. Okay, ayat ini dimulakan dengan infiru. Infiru ni fi'il amar. Mana seruan. Okay, kata berangkatlah. Pergilah kamu dalam keadaan khifafau. Dalam keadaan ringan ataupun berat. Apa seruannya? Berjihad. Dengan apa? Dengan harta dan juga diri kamu. Okay, ayat Quran ini diturunkan pada masa itu. Didengari oleh seorang sahabat Nabi bernama Abu Talhah. Kita lihat bagaimana sahabat interaksi dengan Al-Quran. Ayat ini turun. Sahabat Nabi bernama Abu Talhah dengar ayat ini. Tetapi tuan-tuan perempuan sekalian, Abu Talhah masa itu dalam keadaan sakit. Dia terlantar atas kaki. Tapi bila dia dengar ayat Quran yang diturunkan, apa reaksi dia itu? Dia terus bangkit. Dia kata, wahai anak-anakku, tolong persiapkan barang-barang aku untuk pergi ke medan perang. Nampak? Maksudnya apa? Kita baca ayat itu macam biasa, tapi sahabat mendengar ayat itu terus faham. Maksudnya ini memerintahkan seruan untuk pergi berjihad. Tapi kata sebut dalam keadaan ringan atau pemberat. Amannya secara umum. Tapi apabila dia tak bangkit tu, tuan-tuan sekalian, anak dia kata, wahai ayahku, bersabarlah wahai ayahku. Sesungguhnya, semasa zaman Rasulullah, engkau dah telah pergi berperang. Semasa zaman Sayyidina Abu Bakar, engkau telah pergi berperang. Semasa zaman Sayyidina Umar, engkau telah pergi berperang. Maka, wahai ayahku, sekarang engkau tengah sakit, maka kau rehatlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu. Okey, itu jawapan anak Abu Talhah. Apabila bapa dia baca ayat ini, itu reaksi anak dia. Tapi Abu Talhah kata apa? Wahai anakku, ayat ini tak pernah mengecualikan sesiapa golongan pun. Sakit tua atau muda, sakit ataupun sihat. Tapi seruannya umum, Tuhan minta semua berangkat ke medan jihad. Jadi macam mana reaksi Abu Talhah tu dalam keadaan yang tak berapa sihat, dia gerak ke medan perang. Dalam perjalanan, tuan-tuan bapa sekalian, dia meninggal semasa dalam perjalanan. Masa itu perjalanan tu atas di lautan. Jadi apabila meninggal dunia dalam perjalanan, dia tak sempat pergi medan perang. Jadi apabila dia dah meninggal dunia, jenazah tu terpaksa lah melalui lautan tu kira-kira hampir 9 hari untuk menaik pulang untuk dikebumikan. Tetapi apa yang unik dan fantastik ya tuan-tuan dan sekalian? Dan tempoh 9 hari itu tak sampai menuju nak sampai ke satu pulau untuk dimakamkan jenazah Abu Talhah ni, apa dia punya satu keajaiban. Kita menyaksikan bahawa jenazah Abu Talhah itu dalam keadaan yang segar bugar. Mana tak ada sebarang orang kata kerosakan dan sebagainya. Rupa-rupanya apa yang Rasulullah sebutkan golongan ini, inilah golongan yang terkesan ataupun yang menikmati Al-Quran. Maksudnya apa? Dipelihara hidupannya, hidup masa kematian juga terpelihara. Ini contoh bagaimana sahabat berinteraksi dan terpukau dengan Al-Quran. Okey, kemudian kita pergi satu contoh lagi. Surah Al-Qari'ah. Okey, kalau tuan-tuan puan membaca terjemahan, Al-Qari'ah ini menceritakan tentang kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Okey, saya nak lihat, saya nak buat tadabbur ayat 1, 2 dan 3 saja untuk pagi ni. Okey, Al-Qari'ah, maknanya Al-Qari'ah tu nak terang Qari'ah, maknanya salah satu nama hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tuhan tanya apa yang berlaku pada Qari'ah tu. Okey, kita nampak ya. Okey, yang ni mukjizat ataupun keunikan dari segi susunan ayat. Yang ni kita tak cuba tadabbur. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Okey, kita lihat lafaz pengulangan pada Qari'ah tu sebanyak 3 kali. Timbul persoalan. Kenapa Tuhan tak jawab terus dia Al-Qari'ah? Teruslah Rasul, teruslah Allah Ta'ala jawab. Sebab tu, yaumai kudun nasukal farajim mabsus. Jelaskan terus apa tu kiamat. Tapi Tuhan sengaja ulang. Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Apa yang berlaku pada Qari'ah? Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, ini ada keunikan ni. Tuhan sengaja nak ulang sebab Tuhan nak katakan benda ini dah benda penting. Kau dengar baik-baik apa yang aku cuba sampaikan. Kat situ. Maknanya pengulangan ayat tu, Tuhan nak tarik perhatian bagi orang membaca tu
Orang kata ini isu penting, kiamat, benda perlu diberikan perhatian. Bertimbul lagi persoalan, kenapa ya, dah Al-Fariyatul diulang banyak kali, tetapi persoalan kenapa dalam Quran banyak nama-nama berkaitan kiamat? Contohnya surah Al-Qiyamah, surah Al-Haqqah, surah Al-Ghashiyah, surah Al-Qari'ah. Kenapa Tuhan rakamkan nama kiamat banyak dalam Quran? Ha, begitu juga Tuhan rakamkan betapa banyaknya nama-nama Al-Quran. Contoh Al-Hakiman, Al-Tanzil. Okey, rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan sekalian, nama yang banyak ini satu keadaan, tapi mereka mempunyai nama yang banyak ni apa maksudnya? Maksud benda itu adalah benda-benda yang sangat penting, benda-benda yang sangat hebat. Ha, maksudnya Al-Quran itu hebat, maka nama dia banyak. Kiamat itu dahsyat, maka namanya pun banyak. Ha, kan? Menarik kan kalau kita teruskan satu persatu, persoalan itu akhirnya Tuhan memberi jawapan kepada susunan ayat itu. Ha, itu beberapa contohlah. Yang banyak lagi ayat lain, tapi saya tunjukkan tiga contoh ayat yang boleh kita cuba interaksi dalam keadaan kita cuba memahami ayat tersebut. Okey, kemudian saya nak fokuskan bagaimana kita sebagai orang awam ataupun sesama golongan untuk kita alternatif untuk tadabbur Al-Quran. Okey, ini saya cuba akronimkan dengan kalimah T-A-D-A-B-B-U-R. Tadabbur. Okey. Jadi yang buat tadabbur apa-apa dia punya maksud, kita cuba proses untuk memahami Al-Quran apa yang tersirat dari setiap kata-kata ataupun ayat tersebut. Okey, pertama dengan formula T pertama adalah teruja dan ta'awuz. Maknanya kalau kita tadabbur tu kita tentang keterujaan. Baca Al-Quran tu kita rasa teruja nak faham apa ayat ni cerita pasal apa. Okey, apa itu ta'awuz? Ta'awuz tu dinisbahkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya kalau kita nak cuba memahami Al-Quran ni, apa gangguannya? Syaitan akan ganggu kita. Sebab tu apa-apa proses kita nak faham tu kita mulakan dengan keterujaan. Dan kita iring dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya kita dapat fokus kepada pemahaman Al-Quran tu. Okey. Kemudian A, ambil berat. Habis kita baca ayat tu, Allah nak sampaikan apa ayat ni. So kita ambil berat. Supaya kita nak tahu apa message yang tersurat dan tersurat yang cuba disampaikan. Okey, kemudian D, dapatkan makna. Apa cara dia? Mungkin kalau siapa yang faham bahasa Arab mungkin suatu kelebihan. Tapi ini bagi saya message ataupun sesuai untuk semua golongan. Maksudnya dapatkan makna, kita baca terjemahan. Okey, ayat ni maksudnya apa? Maksudnya apa? Ha, so kita akan nampak ayat-ayat tu apa dia punya makna. Kemudian kita pergi advance sikit. Apabila kita dah dapatkan makna, ajukan soalan. Ha, dalam soal Al-Fil ni, Tuan sebut pasal gajah. Kenapa? Apa kaitannya tentera Abraha? Kenapa tentera Abraha yang menyerang? Kenapa burung Ababil? Kenapa tak burung lain? Ha, kita ajukan soalan tu. Agak-agaknya, apa mesej yang Allah Ta'ala cuba sampaikan? Ha, kat situ, kita cuba ajukan soalan. Okey, kemudian B, belik tafsir. Ha, yang ini dia akan lagi best kalau kita cuba manfaatkan tafsir yang ada. Ha, saya sarankanlah kepada tuan-tuan bapa sekalian, kalau kita paling dekatlah di alam Melayu ataupun di Malaysia ni, kita biasa gunakan tafsir Al-Azhar. Ha, boleh dapatkan satu package yang saya ada promosi sekarang. Daripada juzuk pertama sampai juzuk terakhir. Saya ingat dalam 500-600 minit dia dapat. Kita cuba Azram, ini satu rumah, satu tafsir. Okay, apa yang menariknya tafsir, tuan-tuan perempuan sekalian, apa kita dah faham, dah baca ni, tafsir ni kita akan lihat bagaimana pandangan ulama' yang faham dalam agama ni, dia akan hurai secara terperinci. Latar belakang dia, apa faedah dia. Jadi apa yang saya sarankan, yang saya sarankan, kita cuba cari tafsir Al-Azhar yang telah diterjemahkan, edisi keluaran PTS yang mungkin boleh dimanfaatkan. Contoh tafsir lain, tafsir Fi Zalil Al-Quran. Ini karangan Syed Kutub yang kita kata generasi Al-Quran unik. Dan tafsir Al-Mudir, Syekh Wahbah Zuhaili. Dan ada pelbagai puluhan tafsir lain yang boleh kita manfaatkan. Jadi apa kita dah teruja, dah ta'awuz, ambil berat, apakah makna, ajukan soalan, kita belik tafsir, kita akan rasa feeling ataupun kita rasa, wah, hebat ni Al-Quran ni. Ada latar belakang yang sangat unik. Kemudian B, bertanya faedah. Dan apa kita bertanya faedah tu, kita mesti faedah tu kembali kepada kita. Maknanya, okey, Al-Quran ni minta supaya kita redha. Al-Quran ni supaya minta kita bersemangat. Faedah tu kembali kepada kita. Kemudian U, usahakan amal. Kan cantik tu, apa kita tahu faedah tu, kita praktiskan apa yang kita faham. Dan apabila kita rasa keamal, R, rasai penyucian jiwa. Maknanya kita rasa mudah-mudahan
kita tu tasbih tu berlaku, proses tu akan lama-lama kita akan rasakan perubahan dalam kehidupan kita. Okey, dapat tak? Tadabbur. Ini mungkin ada kaedah yang bagi saya bolehlah untuk kita praktiskan. Okey, kita pergi kepada cabaran juga. Kadang-kadang itulah benda yang perlu kita akui ya. Ada masa baca Al-Quran, ayuh kita usahakan. Ini mungkin banyaklah, tapi saya nak memberikan 5 saranan yang mungkin saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian boleh praktiskan. Pertama, download aplikasi Al-Quran dalam telefon bimbit. Kita akan sentiasa merasakan Al-Quran dekat dalam diri kita. Walaupun kita dah download tu kita tak baca. Itu memanglah, tu kadang-kadang itulah cabarannya kan. Dah download, dah ada apps, tapi tak sempat nak baca. Tapi memang download dulu lah. Download aku kurang, kita rasa macam apabila dah download apps Al-Quran tu, kurang-kurang kita rasa dekat dalam diri kita. Jadi ada kesempatan dan peluang, kita akan cuba baca Al-Quran tu. Jadi yang belum download tu, bolehlah download. Dengan niat mudah-mudahan, macam mana pun sibuk, kita rasakan Al-Quran tu dekat dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadikan Al-Quran itu zikir harian, hiburan bermakna dalam kehidupan. Maknanya, kadang-kadang kita dah baca tadabbur tadi kan? Jadikan dia zikir harian. Kalau kita sekarang ni, kita popular dengan macam-macam selawat. Selawat tahfidiyah lah, Allahumma salli salatan. Itu contoh dia kan? Jadi Al-Quran ni pun kita ada banyak-banyak ayat tu, kita pilihlah mungkin ayat yang bagi kita berikan kesan sangat dalam kehidupan kita. Contoh je ayat kursi. Jadi kan itu sebagai hiburan ataupun kita punya bekalan. Contohnya kalau kita depan dengan berbagai masalah yang sangat runcing, kita bacalah surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita ulang-ulang sampai kita rasa Allah dekatnya. Quran tu dalam kehidupan. Jadi kalau kita hafal lagu bagus. Bagi saya pun menghafal lagu apa-apa tu bagus. Tapi kita kena imbangkan juga. Apa tu? Jadikan Al-Quran juga sebagai hiburan. Tak kala kita diuji ataupun kita senang dan sebagainya. Okey. Yang ketiga ni. Jika kita diuji masa malas membaca. Ini memang kita selalu diuji. Hampir setiap jam kita akan diuji dengan malas membaca Al-Quran. Pasanglah audio atau YouTube yang dibacakan alunan bacaan Al-Quran. Sekurang-kurangnya hati kita terikut-ikut baca kata tersebut. Betul lah tu. Asalnya kalau kita tak baca pun kita dengar je. Dengar kan. Pilihlah. Saya ingat sekarang zaman dah sangat canggih. Kalau kita pergi tu pun baca-bacaan imam pelbagai ada. Macam-macam pelbagai. Kata sekarang ni bukan sekat YouTube. Dia dah macam-macam apps yang boleh kita manfaatkan. Jadi rugi kalau kita dalam peredaran zaman ni. Kita dah ikut ke zaman tapi kita tak manfaatkan sepenuhnya. Jadi dengar pun dapat pahala. Bayangkan kalau kita baca, dengar imam-imam baca yang sedap-sedap, kita baca dengar. Akhirnya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan terubat, dia akan membantu kita untuk dekat pada Al-Quran tu. Okey, kemudian keempat, berazam untuk khatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali setahun. Bacalah Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Ini namanya istiqamah. Memang saya tahu dan saya yakin kita akan pulun masa Ramadan, tapi kita cubalah buat cara berdisiplin. Kalau boleh tu jangan setakat kita nak kerja khatam je. Tetapi apa juga perlu kita buat, kita perlu juga macam saya pun ada punya step tadabbur tu berlaku. Jadi kalau nak khatam Quran ni, kena target at least setahun sekali. Dia ada formula, contoh setiap lepas solat baca 2 page ke, baca 3 page ke. Tapi kalau tak mampu, kita ya usahakanlah kurang 1 page satu hari. Jangan tak ada langsung. Kalau 1 page kita tak dapat, sekurang-kurangnya adalah bacaan Quran kita walaupun mungkin setengah muka surat. Jangan kata tak apalah dalam sembahyang kita kan dah baca Quran. Dalam sembahyang tu sembahyanglah kan. Tapi maksud saya tu maknanya dalam konteks luar tu solat tu, bacalah Quran walaupun sedikit. Okey. Kemudian carilah guru Al-Quran untuk bimbing bacaan yang betul. Maknanya kita upgrade lah bacaan kita. Maksudnya sekarang ni kita kena kata macam mana, kita kena fleksibel kan. Al-Quran ni satu benda yang dynamic. Maksudnya kalau kita rasa kita dah ni, tapi kita kena abul ilmu tu, kena cari guru yang betul. Kadang-kadang kita rasa baca kita dah betul, tapi rupanya ada benda yang kita tersilap. Jadi kalau kita dah biasa ke kesilapan, kita khawatir nanti sampai kita dah usia lanjut pun kita masih kekalkan kesalahan. Jadi kalau kita nak jadi golongan yang terbaik, Rasulullah ada bagi satu motivasi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebabkah orang yang terbaik, khairukum, sebaik kamu ialah man ta'allama al-Quran, yang belajar Quran
wa'allamahu, dan yang mengajar dan belajar Quran. Maksudnya apa? Yang belajar Quran pun golongan yang terbaik, yang mengajar Quran pun orang yang terbaik. Nah, jadi dia ada kesalingan itu. Nah, ini satu motivasi ya Rasulullah rakamkan bagi orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, jadi kalau kita dalam proses kita hari ke hari ini, kita cuba ikhtiarkan sekurang-kurangnya, kita cuba upgrade bacaan kita lebih baiklah. Saya ingat sekarang pun guru Al-Quran pun dah ramai, kita boleh manfaatkanlah kesempatan dan peluang. Ini orang yang mungkin dah sudah okey tu, kena sebarkan ilmu Al-Quran tu. Apa kata saya pun tak cukup pandai ni. Jangan kita rasa kita dah pandai baru nak mengajar. Kalau kita rasa ilmu yang kita dapat tu dah boleh untuk bantu, kita ajarlah orang lain. Baik, manfaat tu menjadi bekal yang terbaik untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita masuk kepada saya nak sorotlah beberapa kata-kata hikmah. Ini tokoh-tokoh yang memang bergelumang dalam Al-Quran. Contoh Imam Badru Zaman Syekh Nursi. Kalau siapa yang menelusuri sejarah Turki itu, Badru Zaman ni memang tokoh yang cukup prolifik lah, yang cukup kata kehidupan dia memang betul-betul memperjuangkan Al-Quran. Malah pertemuan beliau dengan Mustafa Kemal Atatürk pun, dia membuktikan bahawa saya akan buktikan kepada alam ini bahawa Al-Quran adalah matahari yang tidak terpendam kehebatannya. Kata Profesor Muhammad Allah Diras, ia benar-benar seakan tiram yang menyimpan mutiara berharga. Padanya terpancar kekuatan Tuhan yang menetapkan agar rahsia agar itu tersembunyi di sebelah layar yang tidak putus-putus memantulkan keindahan juga mendatangkan keasyikan. Maknanya kalau kita rasa keasyikan, kita akan rasa dia punya mutiara berharga itu akan hadir. Malah saya kutuk kata, aku merasa amat tenang dan tersisi di bawah naungan Al-Quran sehingga aku merasakan sekali ia menghubungkan aku dengan langit. Tingkapnya bercahaya terbuka kepadaku, sedangkan dua kakiku bertapak di bumi. Maknanya macam mana dia relate tentang hubungan dulu antara langit dan bumi tu. Ketika itulah dia menolongku dalam lintasan dalam bab akidah, lintasan dalam jiwa dan juga kehidupan. Cukuplah aku mengecapi sendiri perkara tersebut dan tidak mencatat. Ini semua pengalaman atau pengalaman tokoh-tokoh yang bergelumang dalam Al-Quran. Ramai ada tokoh lain-lain, tapi ini antara yang saya relate kan. Tokoh-tokoh yang bergelumang Al-Quran, buat kajian tentang Al-Quran, dan mereka memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan. Dan saya nak pergi kepada seterusnya, ini sebagai rumusan pada secara keseluruhan perkongsian untuk pagi ini. Pertama, kita kena akui bahawa lapangkanlah masa membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran apabila ada masa lapang. Betul ya, tuan-tuan sekalian, ini juga memang terkena pada diri saya juga. Kadang malah kata masa lapang tu, siapa je lah masa lapang kan. Tapi kita usahakanlah lapangkan masa membaca Al-Quran, bukan kita baca Al-Quran apabila ada masa lapang. Maknanya kita cubalah baca walaupun sedikit. Kemudian, jika kita ingin Allah bercakap dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Baca ayat demi ayat, ini kita semua pernah buat. Persoalannya, sejauh mana kita menjauhi ayat yang dibaca, seolah-olah Allah sedang berbicara khusus kepada diri kita sendiri, itu persoalan yang ditinggalkan kepada kita semua. Jadi apa yang saya share pada pagi ini bukanlah kata saya bagus, tidak. Baik, apa yang saya menulis ataupun saya membuat ini pun saya terfikir. Saya nak kita cuba ubah sama-sama. Padahal kalau kita kata kita selama ini macam itulah kita punya interaksi dengan Quran, kita nak cuba ubah sama-sama supaya ada sikit peningkatan. Terutamanya dah tahun 2023, terutamanya lagi nak menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan kita ada sikit perubahan dalam kehidupan. Jadi saya untuk akhiri pada perkongsian awal untuk pagi ini, saya suka menukilkan satu puisi yang terinspirasi daripada seorang tokoh yang cukup saya kagumi. Kekuatan Hamka ini bukan setakat sebagai seorang tokoh pemikir Islam, tapi seorang sastrawan, seorang novelis, seorang ulama, seorang pemikir yang hebat. Bagi saya, Hamka ini memang tokoh multiracial, multidimensi. Maknanya dia kekuatan dia ada pelbagai. Dan saya sangat teruji kalau baca puisi-puisi Hamka yang memang menikam. Malah untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, Hamka juga pernah mendapat pengiktirafan waktu falsafah daripada UTM. Maknanya dua PhD pengiktirafan Hamka tu daripada UTM dan juga Ustaz Al-Azhar Mesir. Okey, puisi almarhum Hamka ni bertajuk Terlena. Terlena. Okey, mungkin saya boleh bacakan sikitlah. Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang.
belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam, kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan atau Nek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang pernah kita buat. Astagfirullah. Ternyata tidak seberapa sedekah dan infak cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada. Silaturahim tidak pernah buat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah dari tubuh ketika sakaratul maut? Tambahkan usiaku, ya Allah. Aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita mengiyakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Wallahu a'lam. Okey, Azin. Okey, Ustaz. Demikianlah tadi peringatan kita bersama kepada semua para hadirin sekalian. Terima kasih, Ustaz, di atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Semoga kita dapat manfaatkan ilmu yang diperolehi dan dapat juga berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak dapat turut serta. Mungkin ada urusan lain yang penting. Jadi bagi semua para hadirin sekalian, sekarang kita masuk sesi soal jawab. Jika ada soalan ataupun pertanyaan, boleh bertanya sekarang ataupun boleh menaik di ruangan komen ini juga. Silakan. Ya, Sat. Kita ada beberapa soalan. Azrin, kejap saya mungkin nak tanya sekejap Ustaz. Okey, boleh. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya rasa bagus sekali. Terkesan betul lah kan kita tengok ni Ustaz bagi ceramah pasal Al-Quran ni. Cuma bila Ustaz bagi tahu yang pasal ilmu tajwid tadi tu kan, apa tu yang ibdal semua tu kan, imalah tu, kalau katakan kita, kalau yang macam ada diamond tu, mungkinlah kita bila kita baca tu apa diamond ni kan, kita boleh rujuk apps ke apa kan. Tapi kalau yang tak ada diamond tu, kita tersalah baca, apa hukumnya Ustaz? Rasa kalau salah baca lah, kadang-kadang memang kita tak pasan, saya lah, saya tak pasan. Kalau yang tak ada tanda-tanda tu, nak tanya Ustaz. Terima kasih Doktor atas soalan yang sangat baik. Sebenarnya ini tu saya kongsikan, dia adalah bacaan yang ganjil dan unik dalam Al-Quran. Ada yang ada tanda, ada diamond, ada yang tak ada tanda. Tapi bagi yang kita yang tak tahu, dia tak berusaha lah. Tapi dia berusaha bagi siapa yang tahu tapi berbuat tak tahu. Cumanya dengan sedikit pencerahan pagi ni, dia mudah-mudahan menambahkan sedikitlah kepahaman tu. Dia memang tak banyak pun, ada beberapa yang ayat terpilih tu dengan bacaan agak unik dalam Quran tu. Jadi kalau tak ada diamond tu, dia memang perlukan kepada belajar lah. Tapi itulah antaranya, dia tak banyak tapi ada beberapa perkara tu. Tak banyak Ustaz kan? Tak banyak. Itu antaranya lah. Lagi satu Ustaz, kalau ialah, kalau kadang macam kita ni memang nak spend masa tu nak baca Quran tu kan, tu malas lagi kan, saya lah. Lepas tu, kalau kita ngajar anak-anak kita tu, kita dapat ke pahala baca? Kita tak baca tapi kita ajar dia kan, anak-anak kita lah. Betul. Dia masuk dapat dalam pahala macam baca Quran juga ke? Betul, dapat. Dia masuk dalam fa'ilukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Kamu golongan yang mengajar dan belajar Quran. Jadi, walaupun satu kataan atau ayat itu tetap kategori kita dah mengajar, mendapat pahala itu. Kita tengok anak-anak kita baca. Yes. Kan? Sebenarnya Doktor, yang begitu pun dia secara tak langsung memotivasikan kita, lepas ni aku pun kena baca, betul tak? Jadi boleh, baguslah tu, itu tadi yang boleh diteruskan Doktor.
Okey, terima kasih Dr. Masri dan Ustaz di atas jawapan yang diberikan. Sekarang di ruangan komen ini, saya akan bacakan satu soalan. Salam Ustaz, bagaimana untuk istiqomah untuk terus membaca Al-Quran? Okey, saya jawab terus. Soalan pertama, saya jawab dengan dua poin. Pertama, kita kena ada target peribadi. Kalau kita target satu-satu musrat pun dah bagus. Kan? Kena ada target. Kalau kita ada target ni, kita nak baca pun terpulang, tak baca pun terpulang. Jadi, kita buat tak kisah. So, ada target ni, kita tak cuba capai apa yang kita sasarkan. Yang kedua, ada bagus juga kita ada grup untuk ingatkan kita ni, jom baca Quran 10 ayat. Kan kita ada grup sahabat, jom sahabat kan. Jom baca Quran. Buatlah grup apa-apa dengan kawan-kawan ke siapa pun untuk sebagai peringatan. Jadi kalau kita tiba-tiba kita macam dah sibuk sangat pun, ada dalam negara pun mengingatkan kita, insyaAllah bacalah sikit kan. Begitulah. Pertama, target peribadi. Yang kedua, kita adalah kawan-kawan mana dalam grup yang mengingatkan kita tentang bacaan Quran. Ustaz, soalan seterusnya. Rancangan televisyen kurang membantu menggalakkan ke arah generasi Al-Quran. Contohnya drama Melayu ni banyak cerita cinta dan cerita hantu. Banyak juga cerita hiburan, iklan TV yang menggalakkan membaca atau tadabbur Al-Quran pun kurang. Okey. Hanya di televisyen sahaja seperti Al-Hijrah. Padahal kita tahu mereka yang kurang minat Al-Quran ini akan pilih rancangan TV lain. Jadi dakwah pun akan kurang sampai ke masyarakat, terutamanya generasi muda dan kanak-kanak untuk bentuk generasi akan datang. Bagaimana untuk nak atasi masalah ini, Ustaz? Betul, kita kena akui bahawa ini ledakan zaman transformasi dan reformasi. Sekarang ini dah makin cabaran. Tapi kita kena atur peredaran zaman dan kita kena survival dan kita interaksi dengan zaman itu. Hiburan bagus, kita tak boleh menafikan hiburan dalam kehidupan, tapi bagaimana untuk kita mengimbangkan dan beri batu mesej cantik supaya hiburan tu dapat dikawal dengan kekuatan Al-Quran tu. Jadi saya berpendapat bahawa perlu ada kesaringan peranan yang secara proaktif dari pelbagai pihak. Maksudnya ada hubungan yang daripada diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat untuk membentuk negara yang baik. Jadi paling praktikal kita kena mulakan bermula daripada rumah. Macam didikan suasana Al-Quran tu berlaku. Kalau kita lihat dia kalau kenal Dato' Ashraf Wajidi. Dato' Ashraf Wajidi mungkin kita boleh tengoklah dia punya ID dia Dato' Ashraf Wajidi. Macam mana kesibukan dia dalam tugas harian, macam mana dia bentuk suasana Al-Quran dalam rumah tu. Pagi-pagi lepas subuh dia akan pastikan anak-anak dia baca surat. Kemudian nanti orang tersebut ada target hafal beberapa ayat. Dia mula daripada suasana itu, daripada yang kecil, bermula daripada rumah. Kemudian kita pergi kepada peranan daripada institusi masyarakat, NGO, persatuan dan sebagainya, sebelum kepada implementasi daripada untuk kerajaan, macam mana menghadirkan warga dan negara Al-Quran itu. Ada bukan hanya setakat tema ataupun satu nama, tapi yang paling penting konten itu. Nanti kita bermula daripada rumah tu, dia akan mengubah kepada benda yang lebih besar. Yes, Dad. Soalan seterusnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat. Okay. Jadi bagaimana untuk kita dapat amalkan keseluruhan isi ayat Al-Quran ni? Okey, secara umumnya memang kita target kita nak memahami kesemua ayat. Tapi kita lihat pada praktikal lah ya. Sebab tu saya sebelum dengan tadabbur tu. Maksudnya kita pilihlah ayat, kita bermula dengan ayat pilihan. Apa yang kata ayat dia tu dekat dengan kita? Contoh kita baca ayat berkaitan dengan kesabaran. Kita ayat tentang ilmu. So kita cuba baca dan hafal ayat tu. Kemudian kita amalkan. Jadi secara tak langsung kita ada sikit-sikit peramalan untaian ayat Al-Quran tu. Maksudnya kita hari kena dengar. Contohnya yang paling mudah kita baca ayat kursi kan. Tapi jangan baca ayat kursi yang kata kita nak hindari syaitan je. Banyak lagi faedah lain kan. So baca ayat kursi tu kita anggap sebagai amalannya. Contoh baca ayat orang yang takil lah. Bukanlah kita kata nak jadi kaya kan. Kadang-kadang kita persepsi tu mungkin tak tepat. Tapi membaca ayat tu mengingat kita bahawa kalau kita ada takwa, kita yakin dengan Tuhan, rezeki tu boleh datang pada bila-bila masa. Nampak? Kita faham dari tanda putu begitu. Jadi kesimpulannya apa saya sebutkan, bermula dengan mengambil ayat tertentu sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi insya-Allah dia akan beranjak sikit demi sikit. Ya Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Okey, soalan Ustaz, bagaimana nak jadikan diri kita Al-Quran yang bergerak di muka bumi?
terzahir sebagai akhlak Muslim. Okey, ini ada kaitan dengan tokoh yang sebutkan tadi, Syed Qutb, Baitul Rahman, Syed Nursi. Ini adalah tokoh-tokoh Al-Quran bergerak. Maksud Al-Quran bergerak ni bukanlah semestinya hafal Quran, tapi maksudnya pedoman Al-Quran tu dipraktiskan dalam kehidupan. Dia akan kembali kepada jawapan sebelum juga. Tapi kita tak dabur tu, kita faham tu, itu yang kita boleh praktis. Ada mungkin cabaran ni, apabila kita baca je, kita tak faham. Itu yang kita nak jadi bergerak tu susah. Ya, bagi kita dalam proses tadabbur dari masa ke semasa, kita akan beranjaklah, maknanya kata kita akan cuba menjadi Quran yang bergerak. Maksudnya Quran bergerak ni bukanlah hafalan semata, tapi dia menjadikan dia faham apa mesej Al-Quran itu disampaikan. Jadi kalau orang tanya tu, jadi ini pun satu benda yang saya kena garis bawahi, bahawa dia bukan ustaz semata-mata. Masuk ilmuan tu baik dalam kejuruteraan, baik dalam perubatan, baik dalam matematik, ini semua ada ilmuan yang dirakam dalam Al-Quran. Jadi mereka semua adalah Quran yang bergerak. Dengan harapan mesej Quran tu di-apply dengan subjek masing-masing. Faham tak? Maknanya dia bukan terikat pada ustaz semata-mata. Semua ilmu tu adalah Al-Quran bergerak. Atau dia di-apply dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Yes, that. Soalan seterusnya. Boleh ke perempuan baca Al-Quran dari dalam handphone tanpa pakai tudung di rumah? Boleh. Boleh. Yeah. Boleh. Salah, okay. Simple. Dan mungkin ini soalan yang terakhir. Boleh tak bagi tips untuk latihan bagi mencantikkan lagi sebutan maksyarat huruf dan sifat-sifat huruf dalam Al-Quran? Okey. Dalam Quran tu ada, kalau kita baca muqaddam, ingat dulu masa kita zaman kanak-kanak dulu. Ba, ta, sa, jim, kan? A, i, u, ba, bi, bu. Betul lah, kan? Tu ada satu formula kita cuba. Itu satu benda kita. Saya dah formulakan macam ba dulu, ba bau wali ba ba na mi na mu ba ni mu ba bau wali ba ba dan ta ta tau wali ta na mi na mu ni mu ta tau wali ta ta asapa ya 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 wali ya na mi na mu ni mu ya ya wali ya ya. Kita latih sebutan dulu. Kenapa kita masuk begitu? Supaya kita tak terikat sangat dengan, kalau kita dah baca Quran kan kena jaga tajwid, kena jaga dia punya makhraj. Jadi kita mulakan dengan itu dulu. Maknanya huruf hijaiyah tu, kita cuba fasihkan dulu. Kita menurut huruf hijaiyah, insyaAllah kita masuk Quran ya, kita dah boleh fasih. Mu'jizat Al-Quran ni, tuan-tuan kawan sekalian, kita bukan orang Arab. Tapi kalau kita usaha, kita boleh jadi lebih Arab daripada orang Arab. Maksudnya apa? Kepasihan tu. Dengan syarat kita cuba usahakan. Ustaz, ada lagi satu soalan yang terakhir. Okey, nak tanya, adakah kita perlu ada wuduk untuk membaca Al-Quran menggunakan telefon sama seperti menggunakan musyrah? Apakah hukumnya? Tidak perlu, tapi sunat kalau kita ambil wuduk. Okey, okay, terima kasih Ustaz di atas semua jawapan yang diberikan sebentar tadi. Saya harap jawapan tersebut jelas kepada peserta yang bertanya. Jadi kesimpulan daripada tazkirah ini, di mana pentingnya bacaan Al-Quran dalam kehidupan kita pada masa kini, di mana Al-Quran dapat jadikan pedoman dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Dengan kehidupan yang semakin mencabar dan teknologi bertambah maju ini, manusia menjadi semakin lalai Allah untuk ingati Allah, bahkan amalan yang baik seperti membaca Al-Quran semakin dilupakan. Namun, jangan jadikan kesibukan di dunia ini sebagai penghalang untuk kita kejar kedua-dua saham dunia dan saham akhirat. Luangkanlah masa sedikit dan gunakanlah kemajuan teknologi yang ada untuk mudahkan dan jadikan kita lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Saya rasa itu saja untuk sesi kita kali ini, dan kita sudah pun bersiaran lebih dari satu jam di ruangan ini. Jadi sebagai pengakhiran daripada sesi ini, saya ingin menjemput semua para hadirin untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar. Diminta bahagian teknikal untuk bersedia bagi sesi bergambar ini. Terima kasih. Boleh buka kamera. Kita bagi masa dalam 20 saat. 1, 2, 3, senyum. Pandang kamera, senyum. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Tambah kami kurang. Alhamdulillah, selesai sudah majlis pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan kita.
bersama dalam tazkirah pada pagi ini. Jadi saya sudahi majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As.